Demokrat melaju, AHY menyapa Indonesia. Cikeas tanggal 3 Mei tahun 2023. Agus Harimurti Yudhoyono, salah satu tokoh muda tanah air menjadi salah satu calon presiden 2024. Jam terbang AHY memang belum terlalu tinggi, namun keberanian dan suguhan pengetahuan para senior dan sang ayah, ia pun berani menarik tuas gas politik untuk balapan di sirkuit politik ala KPU. Setelah menimba pengalaman di Pilgub DKI Jakarta, AHY kini pun menghiasi jagat media di seluruh Indonesia, maju dan menjadi pemimpin teladan negeri ini. Ia pun telah bersafari politik di seluruh daerah, menemui kader dan menyapa warga hingga mengulurkan sedekah bagi warga dalam setiap momen dan peristiwa. Sebagai calon presiden, AHY kemudian membangun komunikasi politik dengan sejumlah tokoh di tanah air. Salah satunya adalah tokoh bangsa panutan dan nasionalis yakni Muhaimin Iskandar. Mari kita simak ungkapan hati AHY saat bersua dengan Muhaimin Iskandar. Kami bersyukur bisa kembali menyambung silaturahmi dengan Gus Muhaimin, beserta jajaran DPP PKB di kediaman Bapak SBY, Cikeas, Bogor tadi malam tanggal 3 Mei tahun 2023. Alhamdulillah, halal bihalal ini berjalan dengan sangat baik dan lancar di tengah cuaca hujan yang insya Allah barokah. Kami juga banyak sekali mendiskusikan berbagai hal, mulai dari harapan akan lompatan besar bangsa Indonesia, politik dan sistem pemilu, serta ekonomi Indonesia. Secara pribadi, dan mewakili keluarga besar Partai Demokrat, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan silaturahmi Gus Muhaimin dan juga sahabat-sahabat pengurus PKB lainnya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus kita jalin dengan baik. Meskipun berbeda di bangunan yang berbeda, mudah-mudahan semangat PKB dan Demokrat bisa membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan politik dan demokrasi yang makin berkeadaban. Kita juga berharap, tidak ada lagi benturan antar kelompok dan identitas, intervensi dan kecurangan terhadap pemilu, dan menguatkan untuk menghadirkan politik yang indah. Salam bangkit dan salam juang. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda, salam hormat dan sampai jumpa.